放心，有我在，吴臣，他们就劳烦你照看。想入道府，释放小姐姐，你若真想报答小，我打算去仙级道台看看。他虽然调皮，却也不简单。按下说，道友，你莫要放胆。那公子，我们还要去仙。别坏我大事！铸就了混沌道体，这小家伙叫楚云飞。道有任务。Hello guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan di Empire of Overrealms atau Babang Yunfei Wan Jie Zhejun. Pasti pada kepo kan dengan pertarungan episode ini. Nah, kebetulan di episode ini si Yunfei masuk ke Menara Tao tingkat abadi. Tentu semua orang yang menyaksikannya iri guys. Kira-kira ada apa di dalamnya ya? Ini semua bisa terjadi karena di episode sebelumnya kita semua sudah melihat Yunfei terkuat dan membuat ketiga jenius kewalahan. Sampai-sampai salah satu jenius pun kabur menggunakan formasi teleportasi. Yunfei tidak membiarkan hal itu mencoba mengejarnya guys. Tapi sayang dia berhasil lolos di dalam formasi teleportasi itu. Nah, karena tersisa dua jenius, Yunfei berniat untuk menghabisi mereka, tidak membiarkan mereka kabur. Tapi kedua jenius menggunakan teknik pamungkasnya guys. Alhasil terjadilah ledakan yang sangat besar. Ada kesempatan mereka bergegas kabur dari sana. Setelah itu Yunfei menegaskan kepada semua orang, kalau tempat ini sudah aman, jadi siapapun boleh memasuki Menara Tao dan mereka memang pantas untuk masuk. Tidak lama dari itu, Danau Xianku memancarkan aura dan akhirnya terbuka guys. Dan kita juga pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Dikarenakan Danau Xianku sudah terbuka, Yunfei menyuruh teman-temannya agar segera masuk ke menara tingkat spiritual untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dia meminta tolong kepada Wu Chen agar tetap melindungi semuanya guys. Dengan senang hati, Wu Chen memenangkan Yunfei. Berjanji tidak akan ada satu orang pun yang bisa menyentuh kelompoknya ini. Dan akhirnya mereka pun segera pergi ke menara tingkat spiritual. Sesampai mereka di sana, mereka merasa sangat senang guys. Karena dari luar aja nih udah kelihatan. Di dalamnya terdapat banyak sekali buah-buah yang langka. Ada buah es, buah api, dan buah-buah lainnya yang sangat sulit ditemukan di benua Kyushu tempat mereka berada. Tanpa pikir panjang, mereka maju dan masuk. Tapi di tempat itu, mereka langsung dipisahkan guys, seperti diteleportasikan ke tempat lain. Yang ternyata ketika memasuki menara, menara spiritual itu bakal memisahkan mereka sesuai dengan berdasarkan teknik dasar yang mereka miliki guys. Sebagai contohnya nih, si Sui Yi berteleportasi ke menara spiritual S, di mana dia memiliki teknik dasar S kan, dan lain-lainnya. Xing Yue dan kedua putri ular berpamitan kepada Yunfei untuk memasuki Menara Tao. Orang-orang di sana ikutan memasukinya karena tidak ingin melewatkan kesempatan. Yunfei juga mengeluarkan teman-teman lain, seperti Pangeran Yulong serta yang lainnya, dan menyuruh mereka untuk memasuki Menara Tao. Segera Pangeran Yulong berterima kasih, sudah diberikan kesempatan yang sangat langka. Qing Yue menghampiri Yunfei, berterima kasih karena sebelumnya dia sudah diselamatkan. Tapi Yunfei menenangkan dia guys, menegaskan kalau semua praktisi Kyushu itu orangnya baik-baik. Qing Yue berjanji akan memberikan sebuah hadiah yang sangat besar untuk membalas kebaikannya Yunfei ini. Sanaga pun memberikan sebuah ide guys. Jika Qing Shui ingin memberikan Yunfei sebuah hadiah di masa depan, maka yang paling cocok adalah menikah dengannya. Hahaha, pintar juga nih Daga nih. Tentu Qing Shui terkejut dong, auto malu dia. Sementara Yunfei emosi melempar si naga bodoh. Memang ada-ada aja naga langit ya.
Alhasil dia pun sekalian berpamitan untuk pergi ke Menara Tau juga. Karena merasa tidak enak, Yun Fei meminta maaf si naga sudah berbicara asal-asalan. Qin Shi mengerti akan hal itu. Dia berniat untuk pergi ke Menara Tau tingkat surga. Sehingga dia mengajak Yun Fei agar pergi bersama. Tapi Yun Fei menolaknya, guys. Soalnya dia pengen pergi ke Menara Tau tingkat abadi alias yang tertinggi. Tentu itu membuat Qin Shi terkejut bukan main. Tapi karena memang Yun Fei ini sangat kuat, dia pun memakluminya dan akhirnya mereka pun pergi bersama. Nah, di perjalanan mereka melihat ada beberapa orang yang tidak bisa memasuki Menara Tau ini karena mereka terlalu lemah. Singkat cerita, akhirnya Qin Shi sampai ke Menara Tau tingkat surgawi. Karena melihatnya sudah aman, Yun Fei bergegas pergi ke Menara Tau itu. Sesampainya di dalam, dia penasaran, guys. Sebenarnya ada apa di menara ini? Sampai-sampai semua orang dari segala penjuru itu memperebutkannya. Setelah ditelusuri, tidak lama dari itu, energi spiritual yang ada di dalam tubuh Yun Fei juga mulai bereaksi. Secara tiba-tiba, muncullah bunga kekacauan Qing Lian di hadapannya, guys. Karena penasaran, dia mengeluarkan si peri pedang Kuye untuk melacaknya. Dijelaskan kalau bunga kekacauan Qing Lian ini sangat berguna. Walaupun Menara Tau Abadi ini masih belum memunculkan bunga ini sepenuhnya, tapi untuk sekarang dia bisa membantu Yun Fei dalam meningkatkan kekuatan. Tentu Yun Fei cukup terkejut karena sangat berguna ya. Segera dia maju dan berkultivasi di sana, mencoba memurnikan bunga itu, guys, dengan bunga kekacauan. Di sisi lain, tepatnya di luar menara, ada beberapa orang yang melihat kalau Yun Fei sudah memasuki Menara Tau tingkat abadi. Karena gak mau kalah, mereka berniat memasuki menara yang sama dengan si Yun Fei. Tapi apa yang terjadi? Sesampainya mereka di depan menara, secara tiba-tiba dia terhempas, guys. Itu membuat mereka menjadi semakin yakin. Memang kekuatan Yun Fei ini berbeda daripada para kultivator biasa nih. Wow. Gak cuma mereka, ternyata dari kejauhan, dua jenius yang kabur tadi, mereka berdua tidak benar-benar kabur, guys. Melainkan mereka memperhatikan, memantau Yun Fei dari kejauhan. Melihat si Yun Fei memasuki Menara Tau tingkat abadi, tentu mereka semakin murka. Seharusnya mereka lah yang masuk ke dalam sana, guys. Mereka bertekad untuk membantai Yun Fei di masa depan apapun yang terjadi. Karena gak ada cara lain, akhirnya para jenius ini berniat kembali ke klannya untuk meminta bantuan, guys. Dan akhirnya mereka pun pergi dari sana. Singkat cerita, salah satu jenius yang bernama Tuku Liu Shui, dia sudah sampai ke klan dan meminta bantuan kepada patriark lainnya yang bernama Tuku Shan. Mendengar cerita yang diceritakan oleh Tuku Liu Shui, tentu Tuku Shan terkejut. Gak menyangka ternyata masih ada orang yang bisa mengalahkan ketiga jenius dari alam iblis mereka. Nah, Gongzi, kita harus pergi ke sana. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba muncul lagi seseorang, guys. Yang ternyata, dia adalah permaisuri palsu. Waduh, ini orang ada di mana-mana ya. Udah lama gak ketemu juga nih. Dah lama gak muncul, tiba-tiba munculnya seperti ini. Berteman dengan klan iblis di alam ini. Nah, si permaisuri palsu menjelaskan secara detail. Kalau bocah yang bernama Yun Fei memang seorang jenius dari benua Kyushu. Dia memiliki bunga kekacauan yang ada di dalam tubuhnya. Tentu Tuku Shan semakin tertarik untuk menangkapnya dong. Karena bunga kekacauan yang ada di tubuhnya itu sangat langka. Permaisuri palsu menenangkannya karena menangkap Yun Fei itu tidak semudah yang bisa dipikirkan. Karena dia sangat kuat dan sangat jenius.
Sampai-sampai dia pernah mengalahkan seorang leluhur dari klan tingkat tinggi. Ditambah lagi waktu itu dia sudah mencapai karena Taoisme. 铸就了混沌道体. 这小家伙叫楚云飞. Tentu Tugu Shan terkejut dong. Yunfei juga memiliki yang namanya garis keturunan dewa kuno. Jadi itulah yang membuat dia menjadi sangat kuat dibandingkan para praktisi biasa. Tugu Shan bingung guys, ternyata masih ada orang seperti itu di benua Kyushu ya. Tapi Liu Shui menjadi semakin bersemangat. Soalnya jika mereka menangkap Yunfei dan memurnikannya, maka pasti klan Tugu akan mendapatkan kekuatannya luar biasa. Karena setetes darah garis keturunan dewa kuno aja nih guys, itu bisa merubah mereka dan menambah kekuatan mereka. Tapi tetap saja guys, si permaisuri palsu yakin gak bakal semudah itu. Apalagi sekarang Yunfei memasuki Danau Xianku yang akan membuat dia menjadi semakin overpower. Memang ya, musuh bebuyutan Yunfei dari dulu gak kapok-kapok nih. Jangan kemana-mana dulu dong, kita masuk ke bagian spoiler biar kalian pada kepo ya kan. Jadi di part 140 mendatang, kita semua bakal melihat nih guys. Si Putri Ular berhasil membangkitkan kekuatan leluhurnya karena mereka berkultivasi di Menara Tao. Tidak lupa dia juga mengeluarkan giok leluhurnya untuk membuka kekuatan. Alhasil dia berkonsentrasi mencoba memurnikannya guys. Tidak lama dari itu seekor ular putih yang cukup besar pun muncul di hadapannya. Waduh. Sepertinya klan ular akan bangkit dan melawan ketiga klan yang sebelumnya menyerang mereka nih. Yang pastinya dibantu Yunfei. Kita tunggu lagi di part 140 Wanjece Cune guys. Seru sekali untuk satu tonghua ini. Update lagi pastinya yang kalian suka dan cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.